Ini adalah eskul Pukcal siswa SDIT Fajar Ilahi Batu Aji Batam ya. Masya Allah, walaupun hujan gerimis, siswa dan coachnya Ustadz Firdaus tetap semangat 45 ya untuk belajar bagaimana menjadi pemain futsal yang profesional. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan apa yang diciptakan sebagai siswa-siswa untuk menjadi pemain sepak bola muslim yang hebat main futsal, tapi tetap jadi muslim yang taat beragama ya, dan menjadi contoh pemain futsal yang lainnya. Dia coachnya Ustaz Firdaus, guru matematika sekaligus guru TJOK ya, dan guru ekskul futsal siswa SDIT Fajar Ilahi Batu Aji Batam ya. Siswa kita berjumlah sekitar 700 orang ya, laki-laki dan perempuan. Allah ya, kosnya sangat semangat. Semoga hujan yang turun menjadikan berkah, membuat para siswa tetap semangat untuk latihan futsal. Hujan tidak menghalangin anak-anak ya untuk semangat bermain futsal ya. Jadi mengingatkan kita dulu di masa dahulu ya, sangat senang bermain hujan. Insyaallah itu dia coachnya ya, Coach Ustaz Firdaus, guru matematika sekaligus guru TJOK. Ya, ini dia. Assalamualaikum.
Kesalahan maka ya, diberikan saat ya selama 5 kali saja ya, biar fisiknya semakin kuat dan sehat. Nah itu dia ya yang push up. Ya, yang kesalahan disuruh push up sebanyak 5 kali. Masya Allah. Nah. Tuh anak saya ya, Habil. Dia pindah dari ekskul tafis ke eskul futsal ya, karena saya pikir kalau tafis sudah setiap hari dan dia pun sudah melebihi target sekolah, jadi kalau dia mengambil eskul futsal ya tafisnya juga insya Allah sudah tidak bermasalah. Yang penting dia bahagia dan tafisnya tetap bisa berjalan dengan target sekolah yang sudah ditentukan. Bola bagus.
Oke, sampai di sini dulu latihan kita untuk hari ini ya. Lanjutkan pekan berikutnya ya. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.